Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dapat Kepe. Dan guys, di video kali ini kita bakalan bermain game Arcade Night, guys. Jadi di sini kita bakalan bermain game story lagi. Jadi bagi kalian yang baru hadir, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya, guys. Dan buat kalian yang mau ikutan main bareng dan juga record bareng, kalian bisa join Discord aku, Dap, link-nya ada di deskripsi. Oke semuanya guys, langsung aja kita cobain story-nya guys. Let's go. Oke, jadi di sini rame banget guys. Kalian lihat di server ini rame banget. Tapi yang bisa ada di dalam bus ini cuma ada 12 orang. Kira-kira yang mana yang akan aku pilih? Yang kanan. Aku pilih yang kanan guys. Yeay, berangkat. Oke semuanya, akhirnya kita sampai di tempat permainan ini guys. Jadi kita datang ke sini. Oke, kita absen dulu. Di sini ada siapa aja? Di sini ada Darzen, di sini ada Ai, Ail, ada Ibu Gojek, Blue Daxik, Darzen, Joking Das, ada Hialkal, Mahiral, Mecil, Ratska Winner, dan Za guys. Yeay, ayo kita bermain guys. Aku cuma ada tiket 10 doang guys. Ya guys, kita main bubble gum, permen karet. Yeay, aku dapat permen karet guys. Kita makan permen karetnya. Enak banget. Main apa lagi ya? Tiket aku ada 7. Sisa 7 guys. Main ini kali seru ya. Oke, aku mau ngambil burger. Oke, kita akan mainin burger guys. Langsung aja kita ambil. Lah, tisu guys, ternyata yang aku pencet. Apakah aku dapat tisu? Wah, aku dapat tisu guys. Aku dapat tisu. Siapa yang dapat tisu juga? Sisa dua. Punya aku sisa dua. Ya ampun, nggak ada guys yang bisa dibayar pakai 2 tiket. Semuanya 5. Sama ini 3 doang dong. Ya tiket aku nggak bisa beli apa-apa guys. Kalian dapat apa aja? Ibu Gojek sekarang jadi anak SD dia. Dia sekarang kelasnya ganti-ganti mulu Ibu Gojek. Ntar besok SMP. Ntar SMA. Oke, waktu bermain kita telah selesai guys. Oh, di sini ada yang jualan tiket loh, lihat. Oke, katanya Charlie punya ide guys. Gimana kalau kita berkompetisi? Wah, kompetisi apa tuh? Katanya kita yang banyak poin, kita bakalan mendapatkan pemenangnya. Wah, oh gini guys. Jadi kita bakalan berkompetisi. Jika kita menang, nanti kita bakalan dibeliin burger guys. Oke. Jadi katanya kalau ada koin kita klik, kalau ada bom jangan diklik. Oke, siap. Wah, aku mah jago ini guys. Oke, kita bakalan bermain game seru nih. Nanti yang poinnya paling banyak dia yang menang guys. Oke, kalau bom jangan diklik, koin diklik. Oke, kita cari koin. Oh, ini dia. Wah, cepet banget guys. Oke. Semoga aku menang guys. Semoga aku menang. Ya ampun, cepet banget koinnya. Koin. Oh, ini nih. Aduh, nggak kepencet. Padahal udah aku pencet loh. Oke, ini. Oke, ini nih. Nice. Oke, aduh. Semoga aja aku menang. Oke, udah selesai kah? Poin aku 140 guys. Poin kalian berapa? Ada gak yang di atas 140? Wah, itu sangat menyenangkan. Jadi siapa pemenangnya? Siapa yang paling banyak poinnya? Mari kita lihat. Wih, Ailin guys. Ailin mendapatkan 150 poin. Dia pemenangnya. Wah, dia dapat burger gratis. Padahal aku 140 guys. Dikit lagi loh. Wah, aduh, kita semua capek. Gimana kalau kita pulang ke rumah? Wah, oh, ini kita udah ada di rumah. Ini coy, kita ternyata udah ada di rumah. Halo ibu. Wah, ternyata kita punya ibu di sini. Halo ibu, aku mau makan ibu. Aku mau makan. Apakah kita bisa tidur di sini untuk sementara? Oh, katanya bisa, kita bisa, dan dia bakalan bikinin kita kue. Yeay, wah, di meja ada uang, bisa kita ambil tuh uangnya tuh. Oke, katanya kita boleh menjelajahi rumah ini. Itu ada uang di meja, aku mau ngambil uang. Wah, rebutan uang. Yeay, dapet. Aku dapet uangnya, guys. Oke, yuk kita coba lihat lagi. Di sini ada uang lagi nih. Kita ambil lagi uangnya. Ya ampun, ada uang banyak banget di sini, di mana-mana. Bisa kita ambil-ambilin uangnya. Lumayan, nanti kita main game lagi pakai uang ini. Nah, ini kita ambil, udah. Apakah kalian melihat uang lagi? Oke, kita cari uang guys. Oh, ini aku nemu lagi uang di samping tangga guys. Di samping tangga ada uang tuh. Lumayan buat nanti kita main game lagi. Oke, kita ke atas. Apakah di atas ada uang? Gak ada di atas. Parah banget guys, kita ngambil uang di rumah orang nih. Ini nih, ada lagi uang di samping pot.
Duit aku 172 guys. Apakah ada lagi uang? Uang gak ada dong. Ya ampun, ini foto siapa? Ini foto aku guys. Wah, katanya my Charlie, best friend. Wih, aku sahabatnya Charlie guys. Itu foto aku kayaknya, ada tanduknya. Wah, gimana teman-teman? Kuenya enak gak buatan ibunya siapa tadi? Gak enak, ya ampun, gak boleh bilang gitu. Enak karena basi, ya ampun. Oke, jam 12.42 guys. Malam guys. Wah, kita bisa bermain video games lagi di malam ini. Tapi ada yang lapar, Raiken lapar guys. Apakah kita bisa mesen makanan? Wah, kita bisa order pizza. Ayo kita order pizza. Siapa ya di sini yang setuju kita order pizza guys? Kalian mau yang mana pizzanya? Oke, kita tinggal pilih apakah pizza yang keju atau yang pepperoni. Oke, keju aja. Aku pilih keju guys. Tapi pepperoni juga enak sih, tapi aku yang keju aja. Aku gak mau ada topping lain. Yeay, aku dapat yang keju. Waduh, si Charlie kenapa? Charlie gak suka dia topping yang ini. Yuk kita makan. Iya, ini cuman keju doang, enak. Jadi kayak cuman tepung sama keju doang, gak ada topping lainnya. Gak ada topping daging dan lain-lain. Aku lebih suka yang keju. Kalau kalian lebih suka yang mana guys? Keju atau daging? Wah, katanya Charlie sedang berpikir kita akan pergi ke video game malam-malam. Ya ampun, jam 1 malam guys, kita ke video game, ke warnet, ke tempat yang tadi. Gimana guys? Apakah kalian semua setuju kita diam-diam ke sana, ke warnet buat main game? Kan udah malam guys. Tapi ide yang bagus sih. Mungkin kita bisa gratis di sana, kita diam-diam ke sana. Setuju? Oke, kalian semua setuju ya? Oke. Tapi hati-hati, ada ibunya Charlie tuh ngigo. Jadi kita jangan sampai bangunin dia. Kalau dia bangun, kita bisa kena bahaya. Oke guys, pelan-pelan guys, jangan sampai ketahuan ibunya si Charlie guys. Ingat ya, kalau kita ketahuan bahaya guys. Oke, ingat kata-kata aku, jangan sampai ketahuan. Ayo. Hey guys, kita suruh ke bawah guys, ke bawah. Cepet. Itu ibunya Charlie lagi ngigo guys, jadi jangan sampai ketahuan. Nah, itu dia lagi ngigo. Jangan sampai kena lingkaran ya guys. Ayo keluar. Wah, awas hialkal, ya ampun. Hialkal tergebuk guys. Hei ibu Gojek, sini ibu Gojek. Wah, awas, hati-hati guys. Jangan sampai kita terkena ibunya Charlie. Ya ampun, banyak yang meninggoy guys. Ada Hialkal, Joking Dust, Cute XV, Raiken, sama Mahira dong. Kabur. Kabur guys, kita ke warnet. Let's go, kabur guys. Oke, ini ada uang. Oke, kita ambil guys. Ayo semuanya, cepat. Kita akan ke warnet guys. Yeay, kita diam-diam ke warnet. Hore. Akhirnya sampai juga guys. Yuk, kita buka paksa yuk warnetnya. Wah, kita emang anak bandel ini guys. Kita anak kecil yang nakal ya. Malam-malam kita malah ke tempat video game guys buat bermain game. A few moments later. Iya nih, gimana kalau kita lewat pintu belakang aja? Guys, kalian setuju gak kalau kita lewat pintu belakang atau lewat pintu depan? Kalian lebih pilih mana guys? Oke, gimana kalau kita diam-diam lewat pintu belakang? Aku pilih yang backside guys, untuk kita lewat pintu belakang. Oke, kita akan lewat pintu belakang. Let's go. Kayaknya lewat pintu belakang lebih aman guys daripada lewat depan kan, bener? Ayo sini. Kita lewat pintu belakang guys. Wah, ada CCTV guys. Gimana ini? Ada kamera dong. Oke, kayaknya itu tidak bekerja guys kameranya. Pasti itu kameranya udah rusak. Oke, sekarang kita masuk, ada duit. Ya, lupa diambil. Oke, gelap banget dong. Ya ampun, di sini gelap banget. Tapi gak apa-apa guys, kita bisa bebas. Ayo nyalain lampunya dulu. Cari guys, cari tombol lampu guys. Kalian nemu tombol lampu gak? Tombol lampu. Oh, itu aku lihat. Ini tombol lampunya. Oke, udah aku nyalain. Yeay, akhirnya kita bisa main game bebas guys. Yeay. Wah, ini game apa deh? Kok tertutup gamenya? Ini kayaknya game baru deh, baru sampai deh. Gimana kalau kita coba? Wih, ini kayaknya game permainan yang baru nih, yang belum pernah kita cobain sebelumnya. Kita mainin gamenya. Ayo Charlie, mainin. Wah, Charlie, apa yang kamu lakuin? Mesinnya rusak dong. Charlie, mesinnya rusak. Wah, tidak.
Tolong, tolong, aku nggak bisa bangun. Guys, waduh. Aku ada di mana nih? Kok putih banget? Guys, apa yang terjadi guys barusan? Kita teleport ke dimensi lain? Kenapa putih semua ya? Waduh, kok kita dipanggil player guys? Wah, kita masuk ke dalam video game guys. Kita masuk ke dalam dunia game. Surga dong. Katanya ini surga guys. Ini video game. Waduh, kamu berbicara tentang apa? Untuk escape dari dunia game ini, kamu harus menyelesaikan 3 games. Oh, oke, okay. Tenang aja, kita adalah gamer, kita jago ya. Katanya susah banget di sini, guys. Ini tuh kayaknya difficulty-nya tuh hard. Jadi, kalian tuh bakalan susah banget untuk keluar dari dunia ini. Tenang, kita semua pasti bisa karena kita jago. Apakah kamu pengen balik lagi ke dunia normal, dunia yang biasanya? Ya, tentu dong. Aku pengen balik lagi. Aku enggak mau di sini. Putih semua, enggak ada apa-apa. Tiba-tiba kita teleport dong. Wah, ini first game kita, guys. Ini game pertama kita, jadi kita jadi player gitu. Kita masuk ke dalam game. Padahal kan emang kita lagi main game, main game Roblox. Kita akan mulai game ini guys. Apakah kita harus survive dari demons, dari monster guys? Kayaknya bakalan ada monster. Wah serem banget guys, bogolok guys. What is this? Ini apa? Waduh ada demons guys. Itu guys, demonnya guys. Di belakangnya si ini. Pukul guys, pukul, pukul guys. Oke tenang guys, gampang guys, gamenya gampang. Ayo ayo serang serang. Serang serang, kita sering main game ini kan di dunia asli. Ayo guys, gampang guys. Serang, kali ini kita yang jadi player ya guys. Serang, serang, serang. Serang guys. Serang demonnya. Serang, serang. Serang, pukul, darahku sekarat. Tolong guys, tolong darahku sekarat. Oh my god. Darahku sekarat guys. Ah, kabur. Ah, sekarat. Tolong sekarat guys. Susah banget guys. Hantunya terlalu banyak. Yah. Untung aja kita menang guys. Good job. Game pertama kita telah berhasil menyelamatkannya, menamatkannya. Yeay, lompat-lompat guys. Kita berhasil game pertama. Yeay. Oke, sekarang lanjut ke challenge yang kedua guys. Wah, tempat apa ini? Ini the mess guys. Kayaknya ini the mess. Kayaknya kita harus kabur dari forest ini, dari hutan ini. Dan nanti kita akan menemukan portal guys. Oke, jadi kita disuruh mencari portal dalam waktu tertentu. Kita mempunyai 1 menit guys. Oke, 1 menit untuk mencari portal guys. Kita harus buru-buru guys. Cepat cari portal guys. Guys, kalau ketemu portalnya kita harus bareng-bareng guys. Let's go, let's go. Di mana portalnya? Aku tidak melihat portal guys. Wah, disuruh kemana kita guys? Kalian melihat portal gak? Ayo, siapa yang panik? 1 menit doang lagi. Portal aku melihat ya guys. Yes, sini sini sini. Aku nemu portal ya guys. Wah, kita selamat. Ayo cepat, itu ada uang. Diambil dulu, enggak usah guys. Kita harus buru-buru. Yeay, kita berhasil guys. Ayo sini sini sini. Aku nemu portalnya. Oke, selesai. Kita menang. Wah, ternyata ada 1 orang guys yang kagak ini. Oh, Blue Daxik. Blue Daxik dia nggak masuk guys. Wah, akhirnya kita ada di game ketiga guys. Ini game apa nih? Tower Escape. Wah, kita Tower Escape guys. Parkour guys. Di game ketiga kita parkour. Oke, siap ya. Kita bakalan parkour guys. Ini kayak game Tower Eiffel guys. Bisa, pasti kita bisa guys untuk menyelesaikan game ini. Ya ampun, banyak banget towernya guys. Kalau enggak, kalau kita enggak selamat, kita bakalan kebakar lava guys. Let's go, let's go. Ayo, cepat guys. Cepat, keburu kebakar lava. Oke, kita harus buru-buru guys. Ayo semuanya. Aduh, si Charlie enggak benar guys parkurnya. Si Charlie enggak bisa parkur guys. Oke, kita lewat sini guys, lewat jalan pintas. Lompat, oh my god, di bawah udah ada lava guys. Serem banget. Lompat, lompat. Yes, berhasil. Cepet guys. Cepet guys. Wah, cepet guys. Panik guys, panik, panik. Panik aku guys. Cepat semuanya. Ayo semangat. Kita pasti bisa. Oke, aku udah sampai sini guys. Oke, please jangan sampai aku kebakar lava guys. Oke, lompat. Nice. Oke, ada kereta di sini. Oke, kita cuma lewatin aja. Sekarang kesini, kesini. Wah, yang lain pada di mana nih? Ayo cepat. Kok cuma aku sendiri guys. Aduh jatuh lagi.
Guys, kalian semua pada di mana, guys? Oh, itu Ratska Winner. Sini Ratska. Oke, lompat, lompat. Oke, kita lanjutin terus. Ayo cepat. Cepat, guys. Oke, di bawah aku ada Ratska sama Ail. Oke, lompat, lompat. Sekarang kemana nih? Wah, ini susah. Oh, kesini, kesini. Kita pasti bisa, guys. Kita pasti menamatkan game ini karena kita sering main game Torovel. Oke, lompat, lompat. Oke, hati-hati. Ini jalanannya begini. Wah, lewat situ lebih enak ya. Lewat jalan yang Ratska Winner tuh lebih gampang. Oke, ada duit di sini, kita ambil. Ayo semuanya, cepat-cepat. Oke, lompat, lompat. Yes, berhasil, guys. Aku berhasil. Ayo semuanya, semangat. A few moments later. Selesai. Akhirnya kita telah menamatkan 3 game, guys. Yeay, kita telah finish 3 game. Katanya kita adalah orang pertama yang memenangkan 3 game ini, guys. Berarti sekarang kita sudah bisa dong kembali ke dunia asli kita. Oh, jadi dia telah berubah pikiran, guys. Waduh, maksudnya apa nih, guys? Dia tetap ingin membunuh kita dong. Can you survive me? Waduh, apakah kita akan melawan? Wah, kaget aku, guys. Awas, guys. Kita melawan ininya, guys. Komentatornya dong. Ah, tidak. Tidak, guys. Ah, tidak. Darahku sekarat. Ampun. Darahku sekarat, guys. Kabur. Ayo, Cuvilov. Hati-hati. Hati-hati, guys. Hati-hati, hati-hati. Awas. Oh my god. Ya ampun. Ya ampun. Apa lagi tuh? Susah banget, guys. Darahku sekarat. Oke, tenang. Kita pasti bisa, guys. Kita pasti bisa melewati ini. Wah, ini susah banget sih, guys. Gak bohong. Oke, udah. Enggak, aku gak mau meninggoy. Kita pasti menang. Kita pasti menang, guys. Kita pasti menang. Udah, stop. Stop, kita menang pasti. Udah, woy. Ya ampun, parah banget ini, guys. Ini parah banget, guys. Wah. Ya, si itu meninggoy dong. Ya, sisa kita bertiga. Gimana ini darahku? Astaga, aku meninggoy, guys. Susah banget ini, guys, story-nya. Wah. Apakah aku berhasil menggunakan jurus Robuxku, guys? Apa yang terjadi barusan? Ya ampun, serem banget. Apakah kita udah selesai? Mana Charlie? Oh iya, kita nggak menemukan Charlie, guys. Wih, lihat, guys. Terang kembali. Apa yang terjadi nih? Apakah kita selamat, guys, dan balik ke dunia normal? Wah, akhirnya kita telah balik ke dunia normal. Robuxku langsung habis. Waduh. Ayo kita cari Charlie, guys. Charlie, kamu ada di mana? Charlie. Oh, ini Charlie. Kamu kemana aja, Charlie? Kenapa kamu bisa kesini, Charlie? Aku tidak tahu, aku takut. Waduh, Charlie-nya ketakutan, guys. Tiba-tiba Charlie bangun-bangun ada di sini. Oke, gimana kalau kita keluar dari sini cepat-cepat? Kita harus keluar, guys, dari warnet ini. Wah, selamat pagi semuanya. Wah, akhirnya kita selamat. Cek TV, ayo. Kita coba cek TV. Waduh, arcade disaster, guys. Bencana warnet katanya. Kayaknya gara-gara kita deh. Kayak gara-gara kita deh, jadinya tutup dia. Saatnya makan, guys. Oke, ibu, kita datang. Let's go. Charlie and you never forgot that night. At least you're still alive and okay. I was worried. Now, like the game, and special thanks to both Nos and Broken Toast. Oh, and also, thank you for playing. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton story hari ini. Terima kasih juga yang udah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Terima kasih yang udah join Discord aku, Dap. Dan juga thank you buat mereka semua yang ada di sini, guys, yang udah nemenin aku buat main game story ini. Jadi sampai jumpa lagi di video aku, Dap, lainnya. Bye-bye semuanya.